Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salah satu kitabnya, Syekh Dr. Mustafa As-Sibai bercerita tentang min rawa'iq hadaratina, di antara kehebatan peradaban Islam ketika terjadi peperangan zaman Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, ij'aluhum fi khaymati bani Rafidah, jadikanlah mereka di kemahnya Rufaidah. Siapa itu? Dia adalah seorang perempuan yang ikut berperang, mengobati pasien-pasien. Nusaibah juga begitu, mengobati orang-orang yang sakit dan terluka. Maka perempuan punya peran yang luar biasa, menyiapkan makanan, mengobati pasukan yang bekas tusukan tombak, pedang dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah 14 abad berlalu sampai hari ini, sunnah ini dilanjutkan oleh, itu yang disebut dengan, di Mesir kami mengenalnya dengan Al-Hilalul Ahmar, hilal bulan sabit, ahmar merah, bulan sabit merah. Dan di Indonesia juga kita mengenal ini, bulan sabit merah Indonesia. Maka saya pribadi mengucapkan selamat hari jadi bulan sabit merah Indonesia yang ke-18. Terima kasih, sukses selalu, terus berjuang. Ini bagian dari pelayanan kita untuk umat dan kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.